Last stop, mountaintop. Try to get back on track. Menurut aku, LA Lights Music Project ini sih sesuatu yang special banget karena bisa kolaborasi dengan orang-orang yang luar biasa, musisi-musisi yang luar biasa. If you're looking for an answer, dig in. Konsepnya ini dibikinnya benar-benar out of my expectation, karena lagu yang sebenarnya Melayu apa lagu apa dijadiin, aduh aku sebenarnya sih nggak boleh bilang semuanya ya, dijadiin kayak gimana. Pokoknya sesuatu yang benar-benar kita di surprisein banget deh kalau kita nonton gitu. Challenge-nya sih untuk aku jadi lebih gimana, enggak juga gitu. Karena ada banyak surprise yang aku mau kasih tunjuk, tapi kalau surprise maksud kita kasih tahu sih. Pokoknya harus nonton. Ya pasti awal-awal kalau kita baru mulai latihan pasti ada kesulitannya. Ini masuknya di mana? Ini begini nyanyinya gimana? Ini nadanya begini apa gimana gitu. Tapi timnya di sini emang luar biasa baik ya. Kasih tahu bilang kamu nyanyinya begini, kamu masuknya di sini. Jadi aku ngerasa walaupun ada kesulitan tapi mereka benar-benar membantu banget untuk jadi sempurna. Stop me on the corner. Swear you hit me like a vision. I wasn't expecting, but who am I to tell fate where it's supposed to go with it? Don't you blink, you might miss it. See, we got a right to just love it or leave it. You find it and keep it, 'cause it ain't every day you get the chance to say, oh, this is how it starts. Sebenarnya kan konsepnya ini lagunya Lars kan emang benar-benar lebih Indonesia banget gitu. Dan aku kolaborasi juga sama Lars. Jadi kontra yang menurut aku aneh dan bagus. Karena sebenarnya belum pernah gitu. Ini benar-benar pertama kali aku kolaborasi dengan band yang benar-benar layu gitu kan. Kenapa harus nonton acara ini? Karena ini once in your lifetime. Dapat kolaborasi yang benar-benar gak kepikiran. Dan duet-duetnya bener-bener keren-keren banget. Ada Sandi Sondoro, ada Andin, ada aku, ada Lars, ada pokoknya masih banyak banget gitu. Dan menurut aku kolaborasinya mereka dari timnya udah pikirin banget, ini kayaknya orang gak akan expect deh mereka duet bareng gitu. Jadi pasti surprisingly banget buat penonton-penonton. Let's be in transgender life. I'm on the right track.